Tarik nafas, tahan, baca amalannya 3 kali, keluarin nafas, Allahu Akbar, tarik lagi, tahan, terus pas tarik kedua kalinya, tangan harus dijejer dengan dada kiri, jadi ditarik kodamnya. Kodamnya ditarik, tahan nafas. Kodam ini kalau udah dapet, udah ketarik, rasanya di sini tuh kayak ada kesetrum atau panas atau dingin. Digenggam aja gitu. Digenggam. Terus tak bawa ke atas, ke ubun-ubun. Kalau di ubun-ubun udah kerasa, tarik ke bawah sambil ngeluarin nafas lewat hidung perlahan. Allahu Akbar. Wih. Mantap orang nih, Kak. Gimana, Kak? Keren. Oke. Jadi ini sampean sekarang dominan kodam leluhurnya. Jadi kodam-kodam yang lain itu di bawah apa ya, kayak di bawah kuasaan gitulah. Bawah kendali ya, Kak? Iya, bawah kendali. Cuman kalau kekuatannya lebih gede kekuatan yang Raja Naga Rimba itu. Cuman dia lebih menghormati aja. Itu bagus aja. Jadi akur. Iya, akur, akrab. Oke, sesi apa sekarang ini? Gimana? Itu mau mas, itulah. Tapi ikut-ikut itunya, Cak. Ikut apa? Itu versinya. Latihan. Iya. Lama gak latihan? Silat, Cak. Iya, gak apa-apa. Caranya masih ingat. Itu yang dibacanya bakal tidak lupa kita. Tarik nafas, tahan, baca amalannya 3 kali, keluarin nafas, Allahu Akbar, tarik lagi, tahan, terus pas tarik kedua kalinya, tangan harus sejajar dengan dada kiri, jadi ditarik kodamnya. Kodanya ditarik, tahan nafas. Kodam ini kalau udah dapet, udah ketarik, rasanya di sini tuh kayak ada kesetrum atau panas atau dingin. Digenggam aja gitu. Digenggam. Terus tak bawa ke atas, ke ubun-ubun. Kalau di ubun-ubun udah kerasa, tarik ke bawah sambil ngeluarin nafas lewat hidung perlahan. Allahu Akbar. Ucapin Allahu Akbarnya dalam hati. Oke, Jay. Oke, sekarang. Thank you.
bilang suruh gerak sama kodamnya. Dalam hati. Fokus di badan, diikuti pergerakannya. Terus ikutin gerakannya. Perintahkan kodanya lebih keras lagi gerakannya gitu.